Sudah merasa dirinya paling jelek dibandingkan siapapun, berarti itu namanya kebaikan, keutamaan. Dan sebaliknya, orang yang menganggap dia punya keutamaan, itulah kecelakaan. Ngerti lho? Dipikir, ngerti lho ya. Nah, krono apa? Karena menganggap dirinya kebaikan itu berarti di dalamnya itu ori, dalamnya itu bagus. Nah, kalau sudah dalamnya bagus, kalau kendaraan juga kalau mesinnya itu baik, kalau sikil-sikilannya rusak walaupun kerak-kerak maju ini sih banter dalam ibadah sote konang pengeran. Tapi sebaliknya, walaupun toh di luarnya itu bagus semuanya, catnya barang si anyar, cuman dia merasa dirinya bisa lebih baik daripada orang lain, ini berarti dirinya adalah penyakitan. Mesinnya sakit. Nah, walaupun toh sikil-sikilan ini bagus bani anyar kabeh lalek mesine niku amoh yo akan moprot di jalan. Nah, moprot di jalan ini berarti akibatnya dengan kemoprotan itu dia tidak ibadah. Yang sehingga juga bisa ditolak untuk datang karena terlambat datangnya. Ini gitu. Gak diterima di hadapan raja, kenapa kamu lambat? Padahal macet ini ya. Ini macet gak bisa ibadah terus marungono mati. Wah, ini dia sini ini. Na'udzubillah min dzalik. Ngoten. Sangat paham. Jamaruwiyah. Kaya oleh dan diwayatakan obwannya abid dan teman setuni abid. Abid niku wong sing ahli ibadah yang jungkung beruzlah. Peruzlaniku sembunyi atau menjauh menyendiri. Ono abid sing arawa kang manggon sebuah abid ilal jabali maring gunung. Seorang abid biar tidak terganggu oleh masyarakat, tidak terganggu dengan keluarga, dia mengasingkan diri di atas gunung. Entah ni gunung menghasilkan pada gunung itu di atasnya apa di dalamnya, saya enggak ngerti. Mungkin di dalamnya karena ada gua, sirom aku buka gua, aku buka mangleng. Fakila moko den aturaken lahum maring abid finauming dalam turu. Di dalam tidurnya dia itu bermimpi ada orang, ada bisikan. Bisikan yang ini, bid ikti nekan masyira bulanan ing bulan al iskafa rupani mas iskaf. Fasal hute kok jalu osyira ing bulan ay ayat suarin tentu gak nosopo bulan naka maring sirah. Abid, kamu datanglah, sowanlah kepada Mas Iskab yang rumahnya di sana. Mintalah doa, doa, mintalah agar dia bisa mendoakan kepada kamu. Fa'atahu moko sowan sebesi abid nanggi fulan sing jenengi Iskab mau. Setelahnya wasa'alahu moko tekok sebesi Nikulo abid ing bulan anak amali saking amali bulan wakbaro muka ngabarakan sapa bulan ing abid anak temen sini bulan iku yasimu posa sapa bulan anak haro ing raino wajak tasi bulan nyambut gawi sapa si bulan payata sotaku muka sotaku sepi bulan bibati keran setengah bulan wayut imulan awi mangan sapa bulan iyalau ing bati bulan. Bati ku anak bujo ini ku jenengi bati. Abot-abote ketih bati. Wayut imu bihi wayut imu iyalah ku bibati kelan setengahi mayak tasib wayak waroja'ah moko bali sebesi abid wawah hari utai bintiku yakul inna hadza iku la hasanun inna hadza temen seni iki apa sing dilakoni bulan iku la hasanun bagus
tapi walaisa alakin laisa hadha walakin laisa tapi ini ora ono opo hadha iki-iki penggawiani ma amali amaluhu iku kata farruhi koyo dini wong kang ngobraken ngobraken ngesoaken ngesoaken iku menuangkan menuangkan ngosongaken kabeh lil ibadati taati makdi atau atilahi maring taati Gusti Allah. Setelahnya sowan nanggih fulan yang di dalam mimpi tersebut, tanya amalnya, dijawab oleh fulan, saya hanya puasa pada waktu siang, lalu dengan saya bekerja hasilnya kusodakokan sebagian dan kuberikan untuk batik-batik saya sebagian. Lalu dia mengatakan, ini memang bagus, gak bisa diingkari, tapi tidak termasuk tercatat golongan orang yang mengosongkan waktunya, menuangkan dirinya untuk ibadah doang. Cara gampangan ini bukan orang yang ngetop ibadah, lek gurungunwe, gurung poso, nyambut gawe, sebagian di sotakono, sebagian di anak keluarganya kan yo, itu masih tarapan rata-rata loh eh. Nah, belum dikatakan the best di dalam ibadah, tapi masih disebut dengan rata-rata wong kasim kan yang ngeten iku sian. Nah, ya apa niku ya poso, tapi poso ini sih kalah sih kan. Terus nyambut gawe sebagian disetakokan, sebagian diberikan kepada digunakan untuk batik, hanya niku. Lalu fa'ada maka teko sapa si fulan fi naumi ing dalam durusan yang ing dalam kaping pindu. Itu lalu kabar dari fulan tersebut, ora fulane sing teko. Yo teko tapi di dalam mimpi. Bukan tekoan itu. Lalu dalam hari kedua fulan tersebut datang lagi dalam impian. Fakila mekot yang jawakan lagu maring abid. Fakila lagu. Pakila mekoten dawuhaken lagu maring abid lagu maring abid fakul ngene pakila lagu iki fulanan al iskab al mazkur kuwi teko nang fulan maneh teko nang konone fakul moko matura sira lagu maring fulan ma hadza shighar alladzi fi wajhika ma iku apa hadza shighar utawi iki perkara kang remeh alladzi kang fi wajhika kang tetep ing dalem wajah sira ayu syai'in shaghara launu wajhika ngaten ayu syai'in dadi ma hadza shighar ma kono kan bukan shighar safar nggih bener safar nggih ma iku apa hadhi sofa'ir sofaru iki-iki pucet kuning ala dikang biwat jika kang tepin dalam wajah siro kuih teko maneh teko non kenapa dia itu kok pucet wajahi kenapa dia kok pucet wajahi kuning wajah ini ku pucet hai sofaro launu wajika raine kuning, lek lai kuning niku pucet, lek lai putih niku abi putih ya. Putih niku abi, lek putih enggak, lek putih niku malih anu gonyeh, kaya Cina niku putih, ora putih ha. Putih, lek putih niku abi. Kulit putih lek ya. Tekoni, Pak. Kenapa panjenengan wajahi kok pucet? Ngono. Sofar kan ingat pucat dong. Kok pucat fasa alahu mengkoteko sepos akhiri krono di dalam wajah di dalam impiannya semacam itu tekokno nanggisi iskaf mang napo pak saman kok pucat
akhirat sowan maneh. Fa'atau moko sowan sapa si abid ing iskaf yang kedua kalinya. Sowan maneh. Fa'asalau moko neko isapa si abid ing iskaf do fulan. Nah fulan mang iskaf. Fa'kala moko jawab sapa si moko jawab sapa si iskaf do fulan lagu maring abid. Maro aitu ratau ningali ingsun akad dan imum suci sopwai minan nas ilawako angin kemiboni ketu ingsun opo anahu temen setuhuni akad iku sayang ju bakal selamat sopwa akad wa uhliku langjen rusak sopwa nyong anayon nyong. Ketika ditanya napo panjenengan kok wajahi pucat, jawabnya saya saya tidak pernah melihat satu orang pun dari golongan manusia kecuali dalam hatiku mengatakan dia bisa mungkin selamat sedangkan saya bisa hancur. Nih, tidak satu pun orang saya lihat kecuali saya menganggap bahwa dia akan selamat sedangkan saya bisa hancur uhlika ana. Akhirnya nopo faqala sapa al-abid yubi hadhihi yukrawan iki lho sampean perasaan koyo ngono iku lho bi hadhihi kraliki qaul maraitu waladhi biadihi faqala al-abid yubiadhi ya sebab iki biadihi waladhi yadullu ala fadli fadilati adal hadil khuslah qalu ta'ala bes jadi biadhi biadihi ite waladhi saat ini alinia baru, alinia baru niku sudah mulai kata-kata lagi. Waladhi utawi perkara ya dulu kang nuduhaken apa waladhi ala fadilati hadil khosrati ngatasi keutamani iki ki akhlak yang ngatasi keutamani ki akhlak iku kauluhu ta'ala dawa ta'ala yutu nama utu wa kulubuhum wajilah annakum ila rabbihim raji'un. Yuktuna podo den paringi sapa sing mukminun ma ing perkara utukan den bayi sapa mukminun ay minato'ah yeniku di dalam Al-Qur'an dikatakan yuk tau nama utu wa kulubuhum wajilah yuk tau nama utu jadi ketahui Allah Ta'ala yuk tau nama utu orang-orang mukmin itu telah diberi to'at yang luar biasa to'at yang banyak tapi wa kulubuhum utawi adine mukminin itu wajilatun deg-degan takut annahum takut annam inta muslim mukmin ila rabbihim maring pangerane mukmin iku rajiuna padha kang bali kabeh. Dalam Al-Qur'an disebutkan orang-orang mukmin yang baik adalah orang-orang mukmin yuk tauna ma utu diberi kenikmatan taat yang berlimpah yang luar biasa tapi roba jilat kulubum bakulubum wajilah hatinya selalu takut. Ini aneh. Orangnya orang banyak taat banyak ibadahnya tapi hatinya masih dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Kenapa takut apa? Annahum ila rabbim rajun khawatir takut kalau nanti di hadapan Allah apa yang harus saya pertanggungjawabkan. Kalau ditanya dungoten ai innakum teman sedune mukminun iku yuk tauna den paringi sapa mukminun ad-doa ta ibadat
Tapi wa kumudai mukminun ikula ala wajalin ingatasi ketakutan azimin kang agung mingkobulia saking dan terimani to'at yakni yuk tau nama utu wa kulubuhum wajilah wa kulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim roji'un. Orang-orang yang telah diberi kenikmatan to'at yang luar biasa tapi hatinya takut kalau to'at itu tidak diterima, takut kalau to'at itu ditolak, takut kalau to'at itu nanti diabaikan. Ini yang dikhawatirkan. Tapi khawatir yang sampai mengakibatkan pucat karena ketakutan mati sampean, ketakutan mati, ketakutan di akhirat nanti tidak terima terus awahi pucat. Ora tahu. Wa qala ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Innal ladzina tamusniwaka kakehum kang utawi alladzina min khasyati rabbihim krana wedine al pangerane alladzina iku mushfiqun pira-pira kang welas. Allah Ta'ala dawuh orang-orang yang hatinya takut kepada Allah itu banyak kasih sayang kepada lain orang. Tapi kalau ada orang sudah tidak merasa takut kepada Allah, ini tidak punya kasihan terhadap orang lain tapi ingin mendapat kasihan. Dan Waqala Ta'ala inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Iki ajian kok. Fa akbala badmana badi yatasa'alun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqun. Inna temusli ingsun kunna nasabha ingsun koblu ing dalam sadurunge iki mati berarti nek dunya fi alina ing dalam hati ahli fi alina ing dalam keluarga ingsun iku musyrik iku musyrikin dawuh Gusti Allah ahli surga besok niku bisa saling berhadapan bisa sang apa niku jenenge bisa saling ketemu, bisa saling sowan terus jagongan. Jagongane piye? Jadi jagongane niku ketika mereka sudah ada di surga sing ditawono kalih Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. Hati wong sing iman dan diikuti keluarganya dengan iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kutemukan mereka di surga duriyah-duriyahnya. Kama wa ma alatnakum min amali min syai', tidak akan kurangi tentang amalnya. Kullum bi'imbi maka sabarokin, semua manusia akan mempertanggungjawabkan dirinya dengan perbuatannya. Wa amdadnakum bibaqiyati malah mimma yastakun, di surga nanti akan kuberi pertolongan buah-buahan, beberapa buah nonton mawon kayak buah-buahan aku ya bega kayak apa bibaqiyatin, dengan beberapa buah
walahmin mimma yastahun, dan daging-daging yang dicintai. Tidak hanya itu saja, ya tanaza'una fiyaka sanlalakun fiyah walataksim, di surga nanti ketika ditemukan bisa rebutan gelas inuman yang tidak ada dampak negatif yang terjadi, alias gak kepingin kudu nguyuk atau marahno darah atau marahno kencing manis. Tidak. Yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um makanun, dan dia dilayani oleh ghilman-ghilman, pemuda-pemuda. Ghilmanun lahum, pemudanya mereka atau budaknya mereka seakan-akan seperti mutiara yang tersimpan. Wa akbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun, dan antar satu dengan yang lain sama kontakonan, kok tekoan, bahasa Inggrisnya jagong, jagongan, jagongan dengan jagong beda mana, buah dengan buah-buahan beda lagi ya. Cinta dengan cinta-cintaan juga beda. Woi, begini kok. Sejelasnya keliru. Kula ya ora ketemu, jane sing nang kiri ya kula sing kanan. Kemudian faqbala batmala batu atasan qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin, kita dulu sebelum ada kesini saling kasih sayang saking welas-welasan. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, akhirnya kita dianugerahi oleh Allah dan dicegah dari neraka, dari siksaan yang beracun. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu wal barur rahim, kita dulu di dunia saling mengundang, innahu wal barur, mengundang Allah, minta kepada Allah karena Allah wal barur rahim, zat yang paling baik, yang berbuat baik dan yang kasih sayang. Fadzakir, koyok-koyok gak ono niki, akhirnya karep Gusti Allah diarani fadzakir ilingo, fama anta binikmati rabbika bikahinin bala majnun, tidak berarti pangeranmu akan apa anta binikmati rabbika, nikmat dari Tuhanmu itu tidak seperti kahin wong ramal, wala majnun, dan tidak seperti ndelemenge wong kendhus. Nyi guru, berarti artinya nyoto lek sesuk akan jagongan dan melaporkan inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ngoten. Waqad wasafaran, teman-teman nyifati sapa Allah taala malaikat ala ing ngatasi malaikat assalamu ta alaihim, iku tetep ngatasi malaikat assalamu ta keselamatan, mak takotu sihim sertane dadi bersih malaikat minat ani dunubi saking dosa, wa muwazabati lan ngajek ini malaikat al ibadah ing ngatasi pira-pira ibadah alat zuabi anglakoni ibadah ala zuhabi ngatasi langgeng, langgeng iku terus-terusan atau dipun iku ya kebiasaan bil isfaki, oleh nyifati bil isfaki kelawan melas, din bil, oleh nyifati bil isfaki kelawan wong kang welas ay musyfiqun. Coba kita tahu bahwa Allah taala telah menyifati malaikat, padahal malaikat itu sudah bersih dari dosa dan malaikat selalu aktif untuk melakukan taat dengan cara kontinu. Oleh aku niku bilis aku dan jihad seorang aku disifati dengan orang-orang yang welas. Faqala ta'ala mukhbiran anhum sayyid malaikat, malaikat yang melasin tadi,
yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah dawuh yusabbihuna padha maca tasbih sapa malaikat. Bil isya dikono isabihuna podo mojo tasbih sama malaikat alai lain dalam waktu mengiwan nahro layak turun ora tau kendu belas kendu niku yo bahasa Inggrisnya yasasen ya yasasen niku kendu wa kumutai malaikat min khasiyati karena wajib ingkusi Allah iku musbikuna podo belas kabeh ila zalah Aum min khasiati musbikun pamata salam kok kapan-kapan ilang apa al isfaku welas wal khadru. Kapan-kapan wong niku wis kelangan sifat welas wal khadru lan kelangan sifat wedi khawatir mimasaing perkara utawa ado sapaka kang wis dingin apa mabi kelawan eman sapaka dingin kelawan opal kodo bil azaling dalam azal wayang kasih bulan jadi kebuka sapa siman inda ka itat inda ka timatil ajali ing dalam arikalani kuwasan ing dalam arikalani jadi ngeten wayang kasih bulan jadi nikur ketutup sapa siman inda ka inat khatimatil ajali ing dalam arikalani pungkasane ajal gola pamoko nglindih apa al amnu al-amnu aman mimma krilai saking sandupayani Allah Ta'ala sandupayani Allah Ta'ala tadi dikatakan bahwa seorang hamba yang didatangi oleh abid ketika ditanya kebaikannya ternyata dia menganggap bahwa tidak pernah melihat satu orang pun dari manusia yang melebihi kecuali dia menganggap dia itu bisa selamat sedangkan kami adalah dihancurkan. Nah, kemudian baru di situ Abdun setelahnya tanya lagi dijawab dengan mengatakan semacam itu mengatakan bihadihi 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 dengan inilah dia mendapatkan kemuliaan. Nah, hal ini didukung oleh Al-Qur'an di antaranya ini wa yu'tu yu'tauna ma'utu yu'tauna ma'utu wa qulubuhum wajilah malaikat yang bersih saja dari dosa dan kontinu di dalam melakukan ibadah kelakuan yang baik dengan sibuk melakukan ibadah dengan kasih sayang kepada orang lain qala ta'ala mukbiran anhum sangking malaikat yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun wa hum min khasyatihi mushfiqun. Ayu sabiyuna podo maca tasbih sama malaikat bilaili alai lain dalam waktu bengi wanaran raino layap turun ayat turun agak wala podo di rumah saya malah kak karuan di rumah layang kasih furan jadi rakyat kebukanya indah indah khotimatil ajal gulapa mokong lindih ingman opo alamnu mimakrila andi kata orang itu tersebut ayo apa niku kapan-kapan orang itu tidak punya kasih sayang tidak punya rasa takut dengan adanya kodok di dalam azali dan tidak pernah dan terbukanya
khotimatul ajal, yakni tertutupnya, tidak tahu tentang khotimatul ajal, maka ketika itu menjadi kuat, akan menjadi ghalabal amnu min makrillah. Hari ajri goli ghalabal amnu min makrillah. Maka ketika orang yang tidak welas, tidak punya takut tersebut, akan dikuasai oleh merasa aman dari sandu poyoni pangeran, dari rekayasani pangeran. Wazalika yujibul ibro. Orang yang wajwa zalika uti menggunam kunuli ajli ini kula jenenge napa pamata salah pamata salah Kapan-kapan sudah tidak ada kasih sayang, tidak ada ketakutan dan tidak ada ketakutan dan dia pede akan khusyuk khotimah, maka akan merasa aman dari rekayasanya Allah. Wa dzalika merasa aman inilah mengakibatkan sombong. Wa utawi amnu min makrillah sababul halak, sebab kerusakan. Karena itu fal kabir dalilul amni. Wal kibru mengkau utawi sombong ku dalilul amni, dilalai ngerasa aman. Wal amnu muhlikun, sedangkan aman akan bisa merusakkan. Wa tawadduk dalilul khauf, tawadduk itu menunjukkan kalau dia takut kepada Allah. Wa utawi tawadduk iku mus'aidun, tawadduk iku musyidun wong kang bejo utawa wong mar takap utawa tu iku musyidun marakaken bejo, marakaken bejo. Fa idzan ma yubsidul abid bi izmaril kibri wahtikaril khalqi wan nadhari ilaihim bi ainil istishkar aksaru mimma yusliku bi zahiril a'mal. Apa in faizan lek mok delok sangka niki faiza apa inama apa idzat maute perkara nyusidu kang rusakaken ing mapo alab sopal abidu bi maril kibri kelawan ngrasiaken sembeng wakti karil khalqi lan ngringangi manungsa panadzori lan ningali lai maring nas bi aidil isgori kelawan pandangan sinis ngremeaken iku aksarul akam bimati seberkare siku kang bagusi sapa se abdun ing mabidal jiril amali kran bagusi amal. Ketahuilah bahwa orang yang abid ali ibadah keseluruhan namun merahasiakan kesombongan dan meremehkan orang lain, melihat orang lain semuanya remeh, orang-orang yang